Oke, ketemu lagi di Anmi 21 Play. Kali ini gue bakal ngelanjutin yang kemarin gue mainin God of War 3 Remastered. Itu lah pokoknya bacanya. Mohon maaf nih kalau misalkan gue pas loadnya nggak kelihatan ya, soalnya gue pakai PS4-nya, aplikasi PS4-nya sendiri jadinya nggak kelihatan. Oke, langsung saja ya. Oh iya benar. Sekarang kita di sini kita akan melawan Poseidon. Oke, kita lanjut aja. Oke, Geronimo. Oke, kita ambil Blue Orb buat panjang magic. Red Orb buat darah. Tuh gaya lagi serang sama buatnya Poseidon. Oke. Ini game favorit gue banget, serius. Ini favorit gue waktu di PS2. Centaurus lawan kita sekarang. I'm sorry. It's sorry. Maaf. Sorry ya, gue udah gak jago sekarang. Foto semuanya, kita banyakin hit. Habis. Oke, kita kembali sekarang. Ada lagi. Kabur main-main. God of War ini bukan hanya kita main bug big book, tapi banyak juga nih kayak jalan yang harus dibuka, harus ini dulu, itu dulu, itu dulu. Ya, mungkin kayak puzzle, ada puzzle-nya juga, bukan hanya kita bug big book melawan monster-monster. Musiknya ini cukup seru, jadi bisa menambah apa ya, suasana tegang di sini. Oke, seru ini. Ada diserang oleh monsternya. Kita serang nih. Kita bertahan aja ya. Kita bertahan. Aduh. Sorry. Mungkin kita bisa gunain magic kan. Kita bergerak. Gagal. 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 Gagal
Kotak. Coba lagi. Sorry. Nah itu. Siapa itu? Oke, berhasil. Lagi. Wah, ternyata gini lagi, bentuknya nggak jelas. Ini kayaknya salah download apa gimana, gue nggak tahu nih. Di sini gini lagi, gue pernah nyoba dulu ta. Entahlah. Ini kayak data yang belum komplit ya. Kita sekarang berada di Gaia Horde. Horde of Gaia. Jantungnya Gaia, hatinya Gaia. Terserah, whatever lah. Sorry tadi ini apa bertua gua tuh makanya dulu. Oke, langsung lanjutin ke atas dulu, kita ngambil sesuatu. Oh, Zeus Eagle, burungnya Zeus. Oke, di sini terus gua awalnya di sini nggak tahu ternyata itu bisa diputar. Waktu di PS3 itu sampai setengah jam gua di sini. Saking nggak tahu harus ngapain. Sekarang udah lebih tahu. Sebenarnya awal-awal sih gue udah pernah main, tapi kesananya gue belum pernah main. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Awal sampai lawan Zeus gue tahu. Langsung tenang. Grafiknya serius, grafiknya dari PS3 ke ini tuh cukup lumayan gitu, detailnya cukup, perubahannya signifikan banget nih. Kocok nih, jurus favorit gue sebenarnya itu. Untuk exploration kayaknya di sini belum apa sih, belum wajib untuk yang exploration buat nyari-nyari item. Di luar dulu ya. Ini lagi ini oke, akhirnya kita sudah ketemu Poseidon. Sorry, itu barusan anak gua.
ada yang nyamper main. Bahaya kalau anak-anak nonton ini ya, terlalu sadis nih soalnya. Oke, kita lawan Poseidon sekarang. Akhirnya juga udah ketemu Poseidon ya. Kiri. Aduh, hampir saja. Sorry ya. Kiri. Okay, that's right. Okay. Sorry, ya. I'm sorry. Apa bun? Aduh, ya bentar. Bentar. Oh tuh ada di mana? Oh. Sorry, bini gua manggil barusan. Tanduk kayaknya, lagi mandi. Waduh, di sini cukup sadis soalnya. Wah, agak kasihan juga nih sama Poseidon-nya.
Si muka garang, this is so cool. Zeus should have kept you where you belong. No matter how many guards fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare. Kehancuran Olympus adalah kehancuran semuanya, katanya. Aduh. Terlalu sadis. Aduh, gagal. Tidak berhasil lagi, sorry. Udah lama gue gak main, jadi agak-agak kurang cepet lagi main GTA-nya. Sorry, nggak denger bun. Ah, sorry ya. Oke, akhirnya Poseidon telah berhasil kita kalahkan. Awal-awal masih gampang ya. Ah, sayang banget Poseidon harus bos pertama. Menurut gua bos pertama ini terlalu mudah. Tapi entar kalau udah kesana ya kayak seperti ini sih. Karena ada susahnya. Walaupun gua tadi GTA nya gagal mulu. Akhirnya menjadi tsunami karena dewa laut telah mati. Air laut pun jadi naik ke daratan. Kratos sadis juga, kan lagian juga terus Kratos ngapain gitu ya, harus ngebunuh-bunuh dewa. Dewa-dewa itu, aduh, yare-yare. Oke. Sepertinya cukup demikian dulu dari gua. Karena gua juga harus mandi, ini belum mandi soalnya. Oke, ntar kita lanjutan lagi di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe kalau kalian emang ingin berlangganan sama gua. Dan jangan lupa untuk like kalau emang kalian suka sama video gua ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Ciao.